pun dia ingat, ingatan dia memang kuat. Cikgu sekolah rendah dia cakap masa rezeki kan, ada orang boleh tawan dia lah dari si ingatan tu. Sedangkan cikgu pun tak boleh, tak boleh ingat macam dia. Dan dia nyanyi lagu macam-macam, lagu Sudirman, lagu Melayu, lagu Arab, lagu macam-macam lah. Lagu lama, lagu baru. Nyanyian adalah apa yang dia tahu dan minat. Ini juga adalah mata pencarian kami dua beranak buat masa ini. Demikian kata Yahya Senapi, bapa kepada wanita orang Kelainan Upaya OKU Siti Salmiah yang video nyanyiannya tular di laman sosial sejak 30 Oktober lalu. Dia tak ada buat-buat, dia nyanyi, dia ada rehat-rehat tu je. Dia dengar lagu banyak lah, dengar radio, tengok TV, tengok kartun, tengok macam tu je. Sehingga dari dia satu je tu lah saya rasa. Dia tak pandai-pandai lagi cakap ni, dia tahu menyanyi. Jadi cakap dia tahu. Dia menyanyi dulu. Dia menyanyi dulu cakap. Kemudian kita nak cakap dia memang kurang lah cakap. Tapi dengan sekarang dia pandai cakap sikit lah. Sebab kat rumah kenuri mana nak kena cakap-cakap. Macam event besar-besar dia punya di hotel ke apa kan. Yahya yang tinggal di kampung Pokok Tai Lama, Pendang, Kedah, kini menggalas tanggungjawab menjaga anak tunggal istimewa itu sejak kematian isterinya Ogos lalu. Come on.